Tiket Persebaya versus Persita baru terjual di bawah 5.000, Panpel bingung animo bonek turun. Antusiasme supporter Persebaya atau bonek menyaksikan laga Persebaya versus Persita Tangerang di Liga 1 tidak banyak. Laga Persebaya versus Persita Tangerang dijadwalkan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Laga berstatus Liga 1 pekan ke-8 itu ternyata kurang diminati supporter alias bonek. Kecilnya jumlah tiket laga Persebaya versus Persita yang terjual menjadi bukti, tiket untuk laga tersebut baru terjual di bawah 5.000 tiket hingga Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Masih di bawah 5.000, Panpel juga kebingungan kenapa animonya turun, padahal Persebaya menang di laga terakhir dan membutuhkan support di laga kandang, ucap Ram Surahman, ketua Panpel Persebaya, Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Persebaya versus Persita, Uston Nawawi tak ingin ada fobia GBT. Persebaya Surabaya memiliki tujuan besar untuk melanjutkan tren kemenangan mereka ketika mereka bersiap menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo. Caretaker tim bajul ijo, Uston Nawawi, dengan tekad bulatnya, ingin menghindari kemungkinan terbentuknya GBT fobia di kalangan pemainnya. Hal ini disebabkan oleh hasil buruk tim ini dalam 3 pertandingan sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan di kandang sendiri. Kita lihat besok di pertandingan seperti apa, jangan sampai pemain mengalami GBT fobia sehingga keberaniannya terpengaruh untuk bermain di kandang, ungkap Uston dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Uston juga menambahkan bahwa ia ingin para pemain Persebaya dapat memusatkan perhatian mereka sejak awal pertandingan hingga akhir, meskipun ia mengakui bahwa kondisi Zé Valente, salah satu pemain kunci tim, masih belum pulih sepenuhnya. Saya berharap pertandingan besok kita bisa meraih kemenangan dan memperoleh 3 poin di kandang. Namun, untuk Zé Valente, dia belum sepenuhnya pulih, sehingga ia belum akan masuk dalam line-up, tambahnya.